Verol Bramasta jijik saat datangi tempat kumuh, reaksinya tuai pro kontra. Verol Bramasta mendatangi tempat kumuh untuk sebuah acara televisi yang dipandunya. Tempat kumuh itu diduga berada di sekitaran tempat pembuangan akhir. Verol tampak jijik saat melihat tanah yang lembek dan bau. Putra sulung Vena Melinda tersebut rupanya diminta membantu mengambil barang yang masih bisa digunakan atau makanan yang masih bisa dikonsumsi di sekitar lokasi kumuh itu. "Ini yakin, Pak. Ini tanahnya aja udah lengket lembek," ujar Verol Bramasta sesampainya di lokasi. Verol juga langsung belak-belakan memperlihatkan ekspresi muntah. "Pak, ini gimana? Kita ngambil apa dulu?" "Pak, ini yakin sebelah sini diambil?" "Pak, itu pisang kayak gitu, serius, Pak. Ya udah kita coba ambil," lanjut Verol Bramasta dalam video yang dibagikan ulang di akun Instagram @insta_culit pada Senin 8 Agustus 2022. Verol Bramasta pun tampak jijik saat diminta memegang mangga yang diambil dari tanah becek di sekitar lokasi kumuh tersebut. "Ini apa, Pak? Ini mangga. Ini udah kotor banget, Pak," kata Verol dengan enggan. Potongan video Verol Bramasta tersebut menuai beragam komentar. Ada yang nyinyir karena Verol terbiasa hidup enak. Ada pula yang tak menganggapinya serius karena meyakini itu semua settingan acara TV. "Gak pernah temani emaknya ke pasar. Dia biasa temanin emaknya ke mall belanja, jadi ya gitu. Gak pernah hidup susah. Settingan dong. Buat yang gak ngerti, ini tuh acara TV udah disetting dan udah ada skripnya apa yang harus diomongkan, jadi Verol cuman ikutin skripnya,"